Aku tidak merasakan apapun, Nyo. Adik kita sangat lemah dalam hal ini, Nyo. Tiba-tiba jadi marah sendiri nih. Aku mencium bau tanah, Nena. Iya, betul. Aku juga menciumnya. Baunya berasal dari tanah kosong ini, Nena. Aduh, sudahlah. Kau coba sendiri saja ya. Kucingku tidak bisa membantu. Tunggu aku. Karena ulah si Usada, aku jadi buang-buang tenaga dan waktu. Sama saja denganmu, Dejiko. Karena kau adalah orang yang paling malas di wilayah pertokoan ini. Ini mobil yang sangat aneh, Nyo. Tunggu saja. Rumah sakit pusat kelompok BD. Wah, ternyata di sini akan segera dibangun rumah sakit ya. Kalau benar, itu bagus sekali. Ini tidak bagus, Nyo. Kalau ada mobil seperti ini parkir di depan pintu masuk angkor dulu, nanti tidak ada pembeli yang datang, Nyo. Akhirnya aku menemukanmu di Jikarat. Kali ini tidak akan kulepaskan kalian. Tapi bumi ini terlalu jauh ya. Aku jadi kelelahan. Kau menyebutmu kakak? Jangan-jangan dia adikmu. Digiko juga tidak kenal. Kalian siapa, Nyo? Apa kakak? Kakak tidak mengenal Tioko. Tioko? Yang mana lagi tuh? Aku ini Tioko, generasi ketiga yang tinggal di samping planet di Jikarat, tau? Nona Pioko. Kalian harus segera minta maaf pada Pioko. Dengar. Kau harus memanggilnya Nona Pioko. Karena kau seperti itu, makanya kau selalu dipermainkan olehnya. Apa? Sejak kapan dia mempermainkan aku? Ayo cepat katakan. Di waktu, jam, dan tanggal berapa dia mempermainkan aku? Kau kan sudah bukan anak kecil, jadi jangan menangis dong. Padahal aku tidak melupakan tentang kakak, tapi dia malah melupakan Nona Pioko, tolong jangan menangis. Ini lihatlah, ada pun-pun, lucu kan? Tidak lucu ya? Iya, maafkan aku. Sebenarnya mereka ini siapa sih? Namun dia mempermainkan aku. Ini tidak mesti diizinkan. Karena akan merepotkan, dan juga akan membereskan mereka semuanya. Mereka cepatan, Nyo. Untung saja Nona Pioko selamat. Ya benar, kita tadi lengah. Jadi pusing, Nyo. Hei, karena aku melihat sinar dari dalam matanya Dejiko lagi, darahku jadi panas lagi. Orang jahat seperti kalian semua, biar Dejiko yang akan mengatasinya. Tadi kau bilang kalau kami adalah orang jahat? Memang. Ya, sesuai dengan perkataanmu. Kami adalah... untuk mendapatkan uang. Benar kan? Dasar perampok. Kalian semuanya benar-benar perampok. Minum saja, jangan terlalu menuduh. Akhirnya, kata mengingat Tioko.
Nona Piyoko, kau tidak boleh terlalu dekat dengan musuh kita. Kalau begitu, aku akan memperkenalkan diri. Aku adalah bos di kelompok Jekena-Kema. Piyoko adalah generasi ketiga. Dan jangan lupa, panggil aku Piyoko. Aku asistennya Nona Piyoko yang bernama Wick Heidenberg. Aku adalah seorang dokter binatang. Makanya, aku bisa dekat dengan banyak binatang yang ada di sini. Perkenalkan, aku adalah Kai Subeser. Karena aku adalah dokter gigi, aku selalu memeriksa giginya Nona Piyoko. Aku teman kecilnya Piyoko, nama aku Fu. Kalian tidak perlu memanggilku dengan pangkat mayor ya. Cukup dengan memanggil namaku. Kelompok mereka orang-orang yang tampan, sedangkan kau gemah yang jelek. Begitu juga berpikiran seperti itu. Tapi kenapa kau ada di sini ya, Seperti biasa, aku ingin mencoba menculikmu. Tapi tiba-tiba ibu mau keluar dan memberitahu ke kami bahwa kamu sedang dalam masalah dan itu menjadi tuntut yang baik di bumi. Makanya kami langsung ke sini. Ternyata mama ceroboh juga ya memberitahu informasi mengenai aku ke musuhnya. Mungkin pikiran aku, Piyoko teman mainmu, kayak gitu. Tapi kalau ingin mencari uang, bukankah masih ada cara yang lebih baik? Begitu sadar, pasti Piyoko sangat menyukai Dejiko. Makanya dia datang jauh-jauh mengejar Dejiko sampai ke sini. Jadi idola itu repot ya. Piyoko tidak mengatakan itu, keterlaluan Piyoko. Bucita, kita tinggalkan mereka dan makan kue saja ya Bucita. Piyoko, itu benar. Mau kemana? Kami akan kembali. Dan kartu sihir yang digunakan dalam permainan perkelahian. Dalam satu kartu terdapat jurus serangan yang akan digunakan. Siapa yang lebih dulu menyerang, dialah yang akan menang. Sekarang giliranku. Tinggal dua langkah lagi. Kalau begitu, hanya tinggal satu kartu ini saja. Kalau begitu, hanya tinggal kartu ini saja. Kakekmu ada padaku. Kami kembali. Mengganggu penjualan di tempat Dejiko tinggal, sehingga membuat dia tidak enak untuk tinggal di tempat itu. Nah, setelah itu, kami jadi memiliki kesempatan untuk menculik Dejiko. Sepertinya itu rencana yang bodoh. Percuma juga kalau kita meladeni orang yang bodohnya. Masuk ke dalam sajanya dan bersiap-siap. Tunggu, kali ini
kami tidak akan membiarkanmu masuk begitu saja. Tenang saja, kau adalah Sandra yang begitu penting. Kami tidak akan menyakitimu. Ya, itu benar. Sepertinya ini akan menjadi bahaya. Maaf, apa kalian dokter gigi? Ya, benar. Wah, ini gawat. Kalau kau tidak segera diobati, gigimu akan membusuk. Pak dokter, tolong ya. Kau sudah baik, kan? Terima kasih ya, Pak dokter. Lain kali kau harus menyikat gigi dengan baik ya. Kau mengerti perkataanku? Mama, berikan mainan dong. Karena kau sudah mau ke dokter gigi, baiklah. Ayo. Maaf, Pak dokter, aku minta tolong. Bisa periksakan ini. Aku sedang tidak enak badan. Sepertinya gigi ini tidak cocok dengan mulutku. Semuanya antri dengan benar. Jangan saling mendorong. Ibu, kita nanti ketemu pemainan dulu ya, Bu. Ibu tidak akan membelikannya ya. Ayolah, Bu. Satu saja ya, jangan banyak-banyak. Wah, kakak ini hebat sekali. Iya, pengunjungnya banyak. Wah, banyak sekali pengunjungnya. Sabar semuanya. Akhirnya selesai juga. Melelahkan sekali. Kita sudah melakukan banyak pekerjaan. Karena ya sih sudah sangat ramai tadi kan, Ma. Padahal kalian sebenarnya ingin membuat aku susah tuh, tapi malah membuat toko ini semakin laku. Kalau begini, dan jika kau minta makan malamnya adalah daging steak. Nyam nyam. Bagaimana ini? Tadinya aku ingin membuatnya susah, tapi malah membuatnya senang. Rencananya gagal. Benar ya, dan jika tidak boleh senang dong. Kalau tidak ada kami, toko ini akan sepi. Iya, benar. Ternyata kau lengah juga. Makanya jangan terlalu senang dulu. Sekarang. Ayo. Sudah pergi, Kana? Kepergiannya aneh sekali. Iya, aneh. Begitu yakin, mereka pasti akan kembali lagi. Tapi begitu tidak akan kalah dari orang-orang seperti mereka. Sedang musim panas. Kenapa tidak perlu membayar biaya pengobatan? Iya, tapi sebagai gantinya tolong sikat gigi dengan yang ini ya. Baiklah, aku akan menyikatnya dengan yang ini, dokter. Tidak, aku tidak bisa menerima uang dari kuda. Aku sangat senang di dekat sini ada rumah sakit, apalagi ada dokter giginya. Terima kasih ya. Kek, kakek harus jaga kesehatan ya. Terima kasih banyak. Wah, senang hari kita. Begitu ya. Apa jadi tahu kenapa uang tidak pernah masuk walaupun ada banyak pasien yang datang kemari? Mana Piyoko? Tenang, Nona Piyoko. Anggap saja ini bagian dari rencana kita. Tenanglah. Dan kalau kita berbuat baik terhadap orang-orang di sini, kita memiliki kesempatan untuk mendekati Dejiko tanpa dicurigai. Dengan begitu akan mempermudah usaha kita. Dan akan memperlicin semuanya. Karena kami adalah orang-orang sepertinya gaya ini sudah bosan ya. Bagaimana kalau sudut kakinya diubah menjadi 45 derajat? Mungkin akan terlihat lebih keren. Dan tangannya ditepuk seperti ini. Lebih bagus bukan? Kalau yang itu tarian porno. Kita tidak memiliki tangan yang panjang. Lagi pula tindakan seperti itu sangat tidak ilmiah. Itu harus dilakukan. Kalau laki-laki sudah sekali mengatakan, maka harus melakukannya. Jangan pernah mengulang-ulang lagi. Itu tidak mungkin. Mungkin aku bisa melakukan hal itu. Apakah kau merasa kesal? Kalau kesal, ayo segera berusaha untuk sampai naik ke atas sini. Wah, tadi itu mimpi ya. Tapi kenapa aku memegang ini? Kalian itu orang-orang bosan ya mengikuti kami, kau kurang kerjaan.
Baiklah, kalau begitu kita akan melakukannya dengan cara kekerasan. Ayo! Dejiko di bumi ini sudah melakukan latihan untuk menjadi tuan putri yang baik. Dejiko ingin seperti Usada Akari yang model. Usada Akari? Kami akan kembali. Kami kembali. Dejiko adalah bintang di masa depan. Semua orang yang mengganggu jalan kesuksesanku harus segera disingkirkan. Ini semua ditulis di dalam tips buku ini. Dejiko, itu tips murah. Hei, hari ini indah, hari ini indah, indah-indah sekali. Kau tadi telah mengeluarkan sesuatu dari mulutmu, ya kan? Wah, hebat sekali. Komedi siapa dia? Karena Yasumu muncul di saat yang tidak tepat, dan juga jadi tidak ingin bertarung dengan kalian. Kalau begini sih tidak seru lagi. Loh, kenapa dengan Dejiko ya? Kalian ini kenalannya Dejiko ya? Jangan-jangan kalian adalah orang-orang yang telah membuka rumah sakit di depan tokoku kemarin ya? Terima kasih ya, karena ada kalian barang-barangku terjual habis. Dan coba lihat ini. Aku telah membeli barang-barang daganganku yang baru lagi. Karena Dejiko malas memperkenalkan mereka, jadi disingkat saja. Mereka itu ABC dan D. Yang berasal dari kelompok Buge. Sekian kenalannya. Kelompok Buge ya? Kami adalah Black Gemma Gemma. Begitu ya, tapi bagaimana kalau kalian memberi nama yang lain saja, lebih bagus kan? Sepertinya nanti akan menjadi jelek lagi karena aku suki. Iya, itu lebih bagus menurutku. Wah, kalau kau ingin menyikatnya, singkatlah dengan kata BG. Jelek, bagaimana kalau kelompok IG saja? Bukannya IG, tapi BG. Itu menjadi tidak berkaitan sama sekali. Bagaimana kalian setuju kan? Kelompok IG saja. Wah, kalau itu kedengarannya tidak akrab, benar. Lebih pula yang pasti ada yang buta saja. Black Gemma, Gemma. Kelompok Black Gemma, Gemma. Aduh, kacau. Karena di luar ada suara yang keras, ternyata kakak sudah pulang ya? Oh, Kiyoshi. Mereka adalah orang-orang dari Butaman yang kusingkir Pak Purika. Halo, salam kenal orang-orang dari Butaman. Aku Kiyoshi. Hei kakak, ayo cepat masukkan barang-barangnya. Kita kekurangan stok nih. Iya, iya. Sampai jumpa ya, teman-teman. Dejiko hanya dapat apa saja sambil nonton TV Anyo. Sama saja Toko bilang saja kalau mau tidur, Gemma. Dejiko dapat panggilan untuk tidur siang yang sangat nyenyaknya. Mereka itu orang-orang yang baik ya. Mereka itu tidak terlihat seperti yang kelihatannya, Anyo. Iya benar, Gemma. Mereka itu orang-orang yang memusuhi Dejiko, Gemma. Benarkah? Kalau dilihat mereka tidak seperti orang jahat ya. Tapi ternyata mereka itu orang yang jahat. Jangan harap kita akan benar begitu saja, Tio. Kali ini kita akan memperlihatkan kejahatan kelompok Black Gemma Gemma. Dengan cara apa? Bagaimana kalau kita memanfaatkan kebaikan kedua kakak beradik itu? Dan kita tidak akan membeli barang di toko itu, tapi hanya melihat-lihat saja. Itu sangat menakutkan. Wah, itu kejahatan yang hebat. Benar-benar jahat. Baiklah, kalau begitu aku akan segera melakukannya. Hei, cepat, gantian denganku. Aku kan belum kalah. Sudah cepat gantian. Minggir. Hei kau, tolong jangan taruh tasmu di atas barang jualan dong. Jangan-jangan tasmu itu kalau di sekolah ditaruh di atas tanah yang kotor dan lantai yang kotor ya.
itu ada kemungkinan kotak yang paling atas itu sudah dikotori oleh kotoran dari tasmu. Sebagian besar anak di sini memilih kotak yang ada di bawah karena kotak yang paling atas sudah dipegang oleh banyak orang. Dan kau sendiri juga memilih kotak yang paling bagus dan yang paling bersih. Nah, kalau kau anak yang baik, seharusnya kau tidak berbuat curang seperti itu. Maaf mengganggu. Tak, kau. Aku hanya ingin bertanya, tali ini dipakai untuk apa ya? Oh, ini untuk bermain hayatori. Nah, lihat ya. Ini gunung, ini jembatan, ini meja. Kelihatannya menarik, tapi tidak keren. Ah, kalau begitu bagaimana kalau dengan main otogama? Ya. Tapi kalau permainan yang itu, aku hanya bisa bermain sendiri. Itu tidak mungkin. Cuma lihat ini, sangat keren kan? Iya. Kenapa ya? Hari ini ada banyak pengunjung yang tidak ingin membeli. Tio. Sepertinya kakak Dejiko sedang kesusahan. Dengan begini, tugas jaga toko menjadi sangat ringan. Tio. Baiklah, untuk mengisi kebosanan ini, Dejiko akan bermain teka-teki saja. Nah, tujuh peralatan luar putri. Ponsel putri. Lola ponsel teka-teki. Itu apa? Tolong perhatikan pada aku, Tempio. Kenapa kau masih di sini, Nyo? Ini namanya adalah ponsel teka-teki. Dan ponsel ini hanya dimiliki oleh Dejiko. Tiapa tidak mau. Tidak bisa, ini milik Dejiko. Tiapa juga ingin memiliki ponsel itu. Nona Tiapa. Tolong berikan barang yang sama dengan kakak Dejiko. Kamu tidak punya? Nona Pioko harus bersabar ya. Nona harus ingat rencana awal kita. Iya, dan tugas kami sekarang adalah hanya untuk melihat-lihat, tidak untuk membeli. Lagi pula, kita tidak punya uang untuk membeli. Maaf, boleh kutanya harga ponsel teka-teki itu? Riku, jangan melakukan hal itu. Itu sama saja menjual diri kepada iblis. Tunggu sebentar ya. Aku tidak akan membiarkan Nona seperti itu. Aku pasti akan membelikannya. Berapapun harganya, pasti akan kubeli. Tapi kau... Kai, aku akan bekerja di toko ini. Makanya, kau tolong belikan ponsel itu untuk Kyoko ya. Nah, ini ponsel teka-teki. Apa? Aku jamin kemampuannya sama dengan yang lainnya. Kalau aku punya barang yang tidak dipunyai orang lain, perasaanku jadi senang deh. Ini Dorokemanto. Oh iya, Dorokemanto. Aku jadi melupakan uang. Maaf ya, kalau Dorokemanto sudah habis. Tidak juga kok, Dejiko. Kakak, jangan-jangan kakak ingin membuat master yang dapat mengeluarkan bazooka dari dalam mulut ya? Nah, aku tahu.